Kesempitan hidup menyebabkan 5 daripada 7 beradik ini terpaksa melupakan alam persekolahan. Bapa mereka, Azizan Ahmad, yang hanya bekerja kampung tidak mampu menanggung perbelanjaan serta yuran persekolahan. Tidak cukup dengan itu, ibu mereka, Nur Azliza Azizan pula, baru sahaja diberhentikan kerja sebagai pembantu kedai. Ibarat kais pagi makan pagi, kehidupan mereka sekeluarga semakin sukar. Sebelum ini, 4 anaknya masih bersekolah. Namun, sejak mengalami masalah kewangan, anaknya yang berusia antara 9 hingga 14 tahun tidak dapat ke sekolah kerana tidak mampu membayar yuran serta perbelanjaan. Sementara anak mereka yang berusia 7 tahun juga tidak didaftarkan ke sekolah. Kini, mereka mampu menarik nafas lega apabila mendapat perhatian Ketua Pemuda UMNO Lubang Tebal, Muhammad Nur Hisam Ismail. Lebih memang dah bagi support, tak mahu pergi belajar kan? Itu. Harap tu memang boleh tolong pergi sekolah kan? Kalau nak agak memang tak tahu macam mana kan? Itu, kalau boleh bantu. Terima kasih banyak. So, siapa awak macam mana ni? Ada berapa lama dah tak sekolah? Lama. Lama dah tak sekolah. Cik patutnya kalau kerja berapa? Dah dua. Maksudnya dah dua. So, nanti macam mana ni dia pernah lagi nak sekolah ni? Cik rasa kenapa? Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama-sama dengan semua agensi telah mencapai satu sepakat dan juga komitmen bagi membantu kelima-lima anak beliau yang masih lagi belum bersekolah. Walaupun hari ini sekolah, sesi persekolahan sudah sampai, tetapi sayang dan sedihnya kelima-lima anak ini masih lagi belum bersekolah kerana mengalami masalah kekurangan kemampuan kewangan untuk membeli pakaian sekolah, membayar yuran dan juga pengangkutan ke sekolah. Nur Hisam akan menyelaraskan bantuan bersama beberapa agensi lain termasuk Dekat Pulau Pinang, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Pejabat Pendidikan Daerah untuk penempatan semula mereka ke sekolah. Syarmila Rastam bersama Jurukamera Azmi Sapi'i untuk Samad Pagi Malaysia.